berjumpa kembali bersama saya di siang hari ini di musim kemarau ya, cuaca yang sangat terik. Terik sekali ini, panas ya kawanku. Namun ini kewajiban saya, kaprak-kaprakan setiap hari ya, mencari sesuap nasi, mencari nafkah ya buat kehidupan. Mudah-mudahan di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat batin, sehat lahir ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan kebetulan banget pada hari ini saya lagi ngaprak ke daerah salah satu kampung yang sangat terpencil ya. Namun di sini pembangunannya atau ekonomiannya alhamdulillah sudah pada makmur ya. Yaitu kampung Bojong Ciruk ya. Oke, ikuti saja video saya kali ini ya ke Bojong Ciruk. Oke, di sini lagi musim panen ya, alhamdulillah. Di daerah yang lain panen kurang bagus, di sini sangat bagus sekali. Inilah suasana di kampung ini yang masih sangat alami. Oke, terima kasih. Oke, ikuti saja terus ya video saya kali ini untuk melihat suasana di kampung ini. Anak pulang sekolah setiap hari seperti ini. Jauh ya deh ya, sekolahnya jauh ya. Bawa sepeda terus, setiap bawa sepeda kadang-kadang dijemput sama orang tuanya ya. Seperti ini
setiap hari bawa sepeda ya deh ya. Ya. Tapi alhamdulillah jalan sudah bagus di sini akses jalannya. Tinggal separoh yang belum ya. Ini kampung apa, Dek? Hah? Kampung apa? Pasir Jambu. Oh. Ya. Sebagian jalannya belum ini ya, belum diperbaiki. Masih seperti ini. Masih bebatuan. Ya, alhamdulillah di sini sudah sangat bagus ya. Di sini masih sangat alami ya. Ada tempat peribadahan. Masih sangat alami banget ya.
Keberadaannya di masih di Kabupaten Binuang. Ini nanti kesananya itu ini perbatasan ya, jadi dikelilingi persawahan yang sangat luas. Desa ini dikelilingi dengan persawahan yang luas sekali. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.